Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahu jika minum air dari sumur Yakub ini nanti akan haus lagi. Tuhan Yesus mempunyai air hidup, jika diminum tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami. Perempuan Samaria kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya. Lalu dia percaya. Kemudian perempuan Samaria pergi, memberitahu orang-orang bahwa Mesias telah datang. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya tentang makanannya. Makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Allah. Akhirnya orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Ayat hafalan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 10.